Masih di Borgol bersama saya Bang Jack. Nah, Lur. Kali ini ada juga aksi nih. Tapi bukan aksi preman, melainkan kalau kata Bang Jack sih ini aksi buntu, lebih ke buntu sih. Karena apa? Karena ini aksinya nih viral nih di media sosial. Karena mencuri rantai pembatas pertasop di salah satu kecamatan Bajubang nih. Ngapo dak viral? Karena terekam CCTV Lur. Panjek bila lamo nak viral, tapi dak viral-viral. Tapi dak juga jangan caro yang kayak gini. Yo kan? Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Beginilah aksi pencurian besi pembatas pertasop di Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari yang terekam kamera CCTV. Aksi pencurian ini bahkan tidak hanya sekali dilakukan, melainkan sudah terjadi sebanyak 4 kali. Zailani yang merupakan operator pertasop saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 orang remaja dengan menggunakan 1 unit sepeda motor. Kejadian tersebut baru diketahui setelah dirinya bangun pagi dan melihat rantai besi pembatas sudah hilang. Dirinya menambahkan kejadian serupa juga terjadi di rumah warga sekitar, salah satunya di toko manisan di mana sang pelaku menyantroni rokok dagangan yang ada di warung sekira 2 minggu yang lalu. Kalau dilihat cek CCTV dia ada jam 4:30. Untuk pelaku berapa orang tuh? 2 orang. 2 orang. Itu kira-kira untuk remaja apa dewasa kalau dilihat dari CCTV? Remaja. Remaja. Mereka pakai gunakan apa tuh? Mereka pakai sepeda motor. Terus gunakan pakai karung juga untuk membungkus ini. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.